Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas kenapa sih kulkas nggak bisa dibawa miring. Dan ini pernah juga kejadian pada pasien saya ya. Jadi ceritanya saya itu benerin kulkas di teras rumah. Kulkas itu udah beres sih, udah dingin, udah ada salju-salju, udah beku lah. Terus dibawa sama anak-anaknya tuh ke ruangan dapur, digotong sama orang dua itu. Cuma saya asik aja ngobrol sama bapaknya. Jadi ceritanya dia itu langsung dicolokin ke listrik. Dan saya baru nyadar, waduh kok itu langsung dicolokin. Biasanya dikasih jeda lah, mungkin 15 menit atau 30 menit baru dicolokin. Karena saya juga pernah baca sih untuk kulkas-kulkas itu kalau habis dibawa miring apa dibawa-bawa goyang-goyang itu nggak boleh langsung dihidupkan. Dan setelah itu kadung lah ya, jadi percobaan aja sekalian. Dan benar saudara-saudara, jadi kulkas udah nggak beku lagi, cuma dingin-dingin aja gitu. Dan ternyata setelah diselidik-selidik ternyata iya, oli itu naik ke evaporator ya. Jadi pantas aja udah nggak bisa beku. Dan akhir-akhir ini saya bongkar kompresor ya, ternyata dalaman kompresor itu begini nah. Jadi si posisi pompa itu emang di bawahnya itu ada oli. Jadi kalau kegoyang-goyang positif, ini oli masuk ke piston. Dan kalau belum turun kita hidupin, berarti oli itu bisa naik ke evaporator yang mengakibatkan kulkas nggak bisa normal lagi. Jadi alangkah baiknya kalau kita habis bawa kulkas, apa kulkas kegoyang-goyang, apa dimiringkan, jadi posisi kulkas didiamkan dulu. Tujuannya agar oli turun dulu ke bawah sebelum piston bergerak, sehingga menjaga oli nggak naik ke evaporator ataupun ke kondensor. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya. Dan selamat menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.